Oke guys, kembali lagi ya guys. Ya hari ini kita akan bermain Garry's Mod guys. Dan kita hari ini akan melihat bagaimana kekuatan Titan kameramen upgrade yang dilengkapi dengan perlindungan ini melawan satu persatu pasukan Titan yang sudah kita punya guys. Tuh guys, sampai yang ini guys, PP Man yang buatan fanmade ini ya guys ya. Tuh guys, yang ini guys, kita akan tandingkan dengan Titan kameramen update plus perlindungan itu guys. Siapakah yang akan memenangkan pertempuran dan siapakah yang paling kuat di antara para Titan ini guys. Sebelum mulai videonya, like dulu ya guys. Oke, terima kasih. Kita akan langsung saja guys menuju medan pertempuran. Let's go. Oke guys, pertempuran pertama kameramen Mecha Boss melawan jagoan kita yaitu Titan kameramen update ya guys ya. Upgrade plus perlindungan ya guys ya. Aku bilangnya upgrade plus aja ya guys ya. Oke, kita akan lihat bagaimana keseruan pertempuran pertama ini guys. 1, 2, 3, let's go. Kita lihat guys secara slow-mo-nya guys. Langsung ditikami dadanya guys kameramen Mecha Boss. Tidak perlu waktu lama untuk Titan kameramen upgrade plus ini menumbangkan kameramen Mecha Boss guys. Tuh guys, langsung meleleh guys ya. Pertempuran pertama ini diakhiri dengan sangat cepat guys oleh Titan kameramen upgrade plus ini ya guys ya. Oke guys, pertempuran pertama sudah pasti dimenangkan oleh Titan kameramen upgrade plus kita ya guys ya. Kita akan menuju pertempuran kedua guys, let's go. Oke guys, pertempuran kedua ya guys ya. Titan projector man Mecha ini akan kita hadapkan dengan jagoan kita itu kameramen Titan upgrade plus ini guys. Oke, langsung saja guys kita lihat pertempuran keduanya guys, seperti apa keseruan pertempuran kedua ini. 1, 2, 3, let's go. Wow guys, kecepatan wow guys, sangat cepat sekali guys. Titan kameramen Mecha Boss upgrade kita ini mengakhiri pertempuran kedua yang ditandai dengan tumbangnya Titan projector man Mecha Boss di depan Titan kameramen upgrade plus ini guys. Gigi-gigi squishy banget guys bagi Titan kameramen ini untuk menghancurkan si projector man guys. Oke, kita akan langsung menuju guys pertempuran ketiga, let's go. Oke guys, pertempuran ketiga ya guys ya, kita akan hadapkan Siren Man Mecha Boss dengan si kameramen Titan upgrade plus ini guys. Seperti apa keseruannya, kayaknya lumayan lama guys pertempurannya guys ya. Semoga saja lama guys. 1, 2, 3, let's go. Mereka sambil menyerang ke depan guys. Sama-sama memberikan serangan guys. Titan Siren Man Mecha Boss tidak berkutik guys dari serangan si kameramen Mecha Boss upgrade plus ini guys. Seketika itu juga dia tumbang guys. Tuh guys, sangat mudah bagi Titan kameramen upgrade ini menumbangkan para Titan-Titan terdahulu guys. Kayaknya sangat mudah ya guys ya. Coba guys, kita akan langsung menuju ke pertempuran keempat ya guys ya. Pertempuran ketiga ini sangat mudah bagi Titan kameramen untuk menghadapi Titan kameramen Mecha Boss guys. Oke guys, pertempuran keempat ya guys ya. Speaker Man Mecha Boss ini akan kita hadapkan dengan Titan kameramen upgrade plus kita ini guys. Siapakah yang akan memenangkan pertempuran keempat ini? 1, 2, 3, let's go. Mereka sama-sama menyerang ke depan guys. Guys, lumayan guys. Sangat mudah guys dengan keluarnya sinar biru yang ada di dada Titan kameramen upgrade ini guys, menandai kekalahan dari Speaker Man Mecha Boss versi awal-awal guys. Dari tadi guys si kameramen Mecha Boss upgrade kita ini sangat GG gaming banget guys, sangat mudah guys menghadapi lawan-lawannya guys. Seperti apa lawan-lawan yang kuat untuk melihat pertempuran Titan kameramen upgrade
plus ini. Let's go. Oke guys, selanjutnya guys, giliran si Traffic Man Mecha Boss untuk melawan Titan Kameramen Upgrade Plus ini guys. Siapakah yang akan menang? Aku yakin sih tetap Titan Kameramen Upgrade Plus ya guys ya. Mari kita lihat bersama-sama. 1, 2, 3, let's go. Guys, langsung guys. Dengan mudah si Titan Kameramen Upgrade ini memberikan sinar biru yang keluar dari dadanya guys. Ini membuat si Traffic Man Mecha Boss tumbang tidak berdaya guys. Walaupun si Traffic Man Mecha Boss sempat satu kali mengeluarkan serangan, tapi itu tidak memberikan efek sama sekali kepada Titan Kameramen Mecha Boss Upgrade Plus kita ini guys. Dari tadi guys, para pasukan Titan yang terdahulu bukan tandingannya guys ya. Apakah pasukan Titan TP Man ini akan bisa mengalahkan si Kameramen Titan Mecha Boss Upgrade Plus ini? Let's go. Oke guys, dari tadi pertempuran 1 lawan 1 sangat easy banget ya guys bagi Titan Kameramen Upgrade Plus kita ini guys. Sekarang aku mengeluarkan 3 TP Man Mecha Boss ya guys ya. Yang ini versi awal, versi kedua, dan ini adalah TP Man Mecha Boss versi kedua dilengkapi dengan speaker guys ya. Oke, kita lihat guys, apakah pertempuran 3 lawan 1 ini akan bisa merubah keadaan? Langsung kita lihat. 1, 2, 3, let's go. Dikeroyok guys Titan Kameramen Upgrade Plus kita oleh keluarga TP Man ini guys. Kita lihat guys bagaimana endingnya guys. Membuat si Titan Kameramen Upgrade ini tidak bisa bergerak guys, karena 3 Titan TP Man ini memberikan cahaya secara bersamaan guys. Tapi ulti mereka sudah berakhir guys, dan sekarang giliran di Titan Kameramen Upgrade Plus ini menyerang guys. Kita lihat guys secara slow-mo-nya di sini guys, dikeroyok guys Titan Kameramen Upgrade kita guys. Kita lihat di sini guys. Guys, Titan Mecha Boss sudah tumbang guys. Apakah 2 Titan Mecha Boss versi kedua tumbang guys? Tinggal si Titan Mecha Boss speaker guys, dan ternyata 3 Titan ini tidak bisa menghentikan serangan-serangan dari si Titan Kameramen Upgrade ya guys ya. Tuh guys, tiga-tiganya keluarga Titan tumbang di hadapan Titan Kameramen Mecha Boss Upgrade Plus ini guys. Sangat GG gaming banget ya guys ya. Oke, sekarang akan kita keluarkan Titan-Titan yang lebih kuat guys. Let's go. Oke guys, selanjutnya guys, giliran si Titan Mecha Boss Mark 2 guys. Ini adalah Titan yang sangat overpower pada masanya guys. Kita akan lihat bagaimana masa kejayaannya ini melawan Titan Kameramen Upgrade Plus ini ya guys ya. Oke, kita langsung lihat aja guys. 1, 2, 3, let's go. Guys, TP Man Mecha Boss Mark 2 memberikan serangan, tapi guys si Titan Kameramen Upgrade ini tidak tinggal diam guys. TP Man Mecha Boss Mark 2 sudah ditumbangkan dengan sekejap oleh Titan Kameramen Mecha Boss Upgrade Plus ini guys. Dari tadi guys, masih aja guys si Titan ini membawa pulang kemenangannya guys. Siapakah yang akan bisa menghentikan kekuatan si Titan Kameramen Upgrade Mecha Boss Plus ini? Let's go. Oke guys, selanjutnya guys, pertempuran kakak adik ini ya guys ya. Yang ini kakaknya yaitu Titan Kameramen Upgrade awal-awal guys, melawan adiknya yang baru lahir yaitu Titan Kameramen Mecha Boss Upgrade Plus guys. Siapakah yang akan memenangkan pertempuran kali ini? 1, 2, 3, let's go. Mereka sama-sama menyerang guys, dan langsung guys mereka jual beli serangan guys. Dan di sini guys lumayan alot ya guys ya, rupanya guys ya, pertempuran 2 kakak beradik ini guys. Tuh mereka saling jual beli serangan dengan palu yang sudah mereka pegang di tangan kanannya masing-masing guys. Guys, ternyata serangan si adik ini lebih dahsyat guys. Titan Kameramen Upgrade versi awal-awal meledak guys, diserang oleh Titan Kameramen Upgrade Plus yang dengan perlindungan ini
bisa menghentikan kakaknya ya guys ya. Wow guys, ini sudah keterlaluan guys. Kita akan melihat guys seperti apa Titan yang bisa menghentikan kekuatan Titan Kameramen Upgrade Plus ini. Let's go. Oke guys, selanjutnya guys, ini adalah rival yang lumayan kuat ya guys ya, yaitu Titan akan kita hadapkan dengan Titan Kameramen Upgrade Plus ini guys. Kita lihat guys, apakah yang akan memenangkan pertempuran ini, apakah Titan atau Titan Kameramen Upgrade Plus guys. Silahkan drop di komen ya guys ya. 1, 2, 3, let's go. Kita lihat guys, guys, mereka sama-sama menyerang dan sama-sama memberikan cahaya birunya guys. Tapi guys, si Trititan ini sangat agresif sekali guys, menyerang guys. Kita lihat dari kejauhan ini, pertempuran mereka lumayan oke dan lumayan lama daripada yang sebelum-sebelumnya guys. Si Kameramen Titan Upgrade ini terus memberikan pukulan-pukulan kepada si Trititan itu guys. Guys, kita lihat dari sini guys, slow-mo-nya guys. Guys, si Kameramen Titan Upgrade mengeluarkan shield-nya guys. Baru kali ini dia mengeluarkan shield perlindungannya guys. Daripada pertempuran-tempuran yang sebelumnya, dia masih belum mengeluarkan perlindungannya guys. Kita lihat di sini guys, dan ternyata guys, pertempuran ini lumayan lama. Pada akhirnya guys, Trititan juga tumbang di tangan si Titan Kameramen Upgrade Plus ini guys. Wow, ternyata Trititan juga bukan tandingan si Titan Kameramen Upgrade Plus ini ya guys ya. Walaupun kali ini si Titan Kameramen Upgrade Plus ini mengeluarkan skill perlindungannya guys. Oke guys, kita akan melihat pertempuran antara Titan selanjutnya. Let's go. Oke guys, selanjutnya guys, kita akan melihat pertempuran antara keluarga Titan Speakerman dan Speakerwoman ini melawan satu Titan Kameramen Upgrade Plus ini ya guys ya. Siapa yang akan memenangkan pertempuran kali ini guys? 3 lawan 1, siapakah yang akan menang? 1, 2, 3, let's go. Guys, si Kameramen Titan Upgrade guys dihujani serangan dari Titan Speakerman dan Speakerwoman guys. Kita lihat di sini guys. Guys, si Titan Speakerwoman menyerang dan dari belakang diserang oleh Titan Speakerman guys. Kita lihat guys. Terjebak dalam api yang besar guys, Titan Kameramen Upgrade Plus ini guys. Siapakah yang akan memenangkan pertempuran kali ini guys? Terlihat masih bertahan Titan Kameramen Upgrade di antara serangan-serangan Titan Speakerman ini guys. Kita akan lihat mengeluarkan seal perlindungan guys. Dan ternyata guys, Speakerwoman berhasil meninggal, tapi Speakerman bisa menghancurkan Titan Kameramen Upgrade ya guys ya. Ternyata pertempuran 3 lawan 1 Titan Speaker ini bisa guys mengalahkan Titan Kameramen Upgrade ya guys ya. Oke, ternyata pihak Speakerman sudah memenangkan pertempuran kali ini guys. Aku akan coba keluarkan dengan Titan TP Woman Mecha Boss dan Titan Upgrade TP Man ini guys. Let's go. Oke guys, pertempuran selanjutnya guys, perbedaan ukuran dari antara mereka ini sangat terlihat ya guys ya. Ternyata Titan TP Man buatan fanmade ini lebih besar daripada Titan Kameramen yang ini ya guys ya. Siapakah yang akan memenangkan pertempuran kali ini? 1, 2, 3, let's go. Guys, ternyata guys, mereka sama-sama memberikan serangan ke arah depan guys. Ternyata di sini guys, si Titan Kameramen Upgrade Plus membeku karena sinar yang dikeluarkan oleh Titan TP Man buatan fanmade ini guys. Kita lihat guys bagaimana ending dari pertempuran kali ini. Ternyata guys, Titan Kameramen Upgrade Plus itu tidak bisa menghalau serangan dari Titan TP Man buatan fanmade ini guys. Rupanya pertempuran kali ini dimenangkan oleh Titan TP Man buatan fanmade ini guys ya. Tadi sudah dikalahkan oleh para keluarga Titan Speakerman, dan sekarang dikalahkan oleh TP Man Titan buatan fanmade ini guys. Dan terakhir guys, aku mau lihat
TV Woman Mecha Boss melawan Titan Kameramen Upgrade, guys. Let's go. Oke, guys, selanjutnya, guys, TV Woman melawan Titan Kameramen Upgrade Plus ini, guys. Menurut kalian siapa yang akan menang nih, ya, guys, ya? 1, 2, 3, let's go. Oke, guys, mereka sama-sama menyerang ke depan. Dilihat langsung saja, guys, diserang oleh Titan Kameramen Upgrade Plus, ya, guys, ya. Tapi TV Woman tidak perlu waktu banyak, guys. Sudah meninggoy dengan easy biji sekuisi, ya, guys, ya, di tangan Titan Kameramen Upgrade ini, guys. Seperti yang sebelumnya, guys, cahayanya, guys, tidak bisa dihentikan, ya, guys, ya. Tuh, guys, ngebug, guys. Oke, guys, ternyata Titan Kameramen Upgrade Plus ini bisa mengalahkan TV Woman Mecha Boss buatan fanmade, guys. Oke, kayaknya cukup sampai di sini dulu kita bermain game hari ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sehat selalu, sampai jumpa, dan dadah.